أبصر بليل المنى يا عاشق المصطفى أبصر بليل المنى تبرق قرص الصفا الصفا وطاب وفد الهنا تبرق قرص الصفا Selanjutnya yaitu marilah kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Ad-Da'ilallah Kiai Al-Hajj Abdul Muhyibil. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ayo sama-sama ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir wal-naf'a wal-intifa' wal-ifadah والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والاهتداء والاقتداء به وبسلفنا الصالحين ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه ورضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para ulama, para tokoh masyarakat, aparat pemerintah, para hadirin wal hadirat semuanya selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barusan kita baca itu niat mau ngaji. Orang itu kalau ngaji kejar berkahnya dan ilmunya. Kalau Anda mau berkah dan ilmu manfaat, pasang niat yang cakep. Kalau kita buka Sahih al-Bukhari, pertama hadis dalam Sahih al-Bukhari itu cerita tentang ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya innamal a'malu binniyat. Pastinya amal itu harus pakai niat. Apalagi kita ini hadir maulid Nabi. Ini maulid Nabi. Ya Allah. Dulu bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang kelilit utang. Ini kayaknya mirip-mirip sama kita. Ini yang miring-miring peci kayaknya punya utang nih kayaknya. Hah? Punya utang. Ustaz, tolong doain saya Ustaz biar hutang saya lunas. Saya itu ngedoain orang yang punya utang dari tahun lalu sampai tahun sekarang gak lunas-lunas. Benar lah, sudah lunas pada ngambil lagi, gimana mau lunas? Ada orang dulu kelilit utang, banyak utangnya. Akhirnya dia dengar ada seorang ulama membuat peringatan maulid Nabi. Akhirnya dia berangkat dari rumahnya hadir ke maulid Nabi. Dia niat begini, ya Allah, saya niat mudah-mudahan berkah maulid Nabi, hutang saya lunas. Dia berangkat pergi ke maulid Nabi, hadir sampai akhir, beres hadir acara, dia pulang ke rumahnya malam-malam. Ini modelnya kayak kita nih, malam-malam nih. Tiba-tiba di jalan yang gelap ada orang teriak-teriak minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Malam lagi di hutan. Bapak-bapak pulang maulid yang lewat makam ada yang minta tolong. Mau ditolongin apa enggak? Ah, yang benar. Ustaz, kalau tempat-tempat gelap itu banyak suara tapi enggak ada rupa. Sama, maulid Nabi juga begitu. Banyak yang hadir di tempat yang umpet. Tiba-tiba ada yang lucu, ketawa, baru kedengeran tawanya. Mukanya enggak kelihatan. Dia dengar, minta tolong. Akhirnya dia kejar tuh suara semakin dekat. Ternyata ada perempuan jatuh ke jurang. Alhasil ada pertolongan Allah, dia megang ke akar pohon, gak jadi jatuh. Ditolongin sama itu laki-laki, naik ke atas. Akhirnya si perempuan tertolong, terima kasih, pulang diantar ke rumahnya.
Sampai di rumahnya ternyata perempuan ini orang kaya, dikasih hadiah akhirnya laki-laki tersebut. Pas dibuka ternyata sejumlah kebutuhan untuk bayar hutang. Masya Allah. Akhirnya dia pulang dapat duit, dia bayar hutang. Tuh saktinya peringatan Maulid Nabi. Ustaz, saya kok hadir maulid terus gak pernah sesakti itu. Tiba-tiba pulang kontan lunas tuh ceritanya, kok saya gak pernah. Nah ini titik umat Islam saat ini keblingernya itu. Mereka lebih senang hadir, lebih senang ngeliat kemegahan, lupa dengan tujuan utama, lupa dengan intisari, lupa dengan hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Jadi akhirnya gara-gara ngaji yang cuma show doang, artinya cuma ingin ngeliatin doang, lupa tujuan yang sebenarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah tidak melihat wajah-wajah kalian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadir maulid, ku Allah tidak dilihat mau pakai lipstik apa enggak dilihat sama Allah. Mau pakai apa itu yang buat perempuan teh kieu teh teh. Eh, naon anu yang awewe teh dipakai teh? Blush on. Mau pakai blush on, mau kagak pakai, datang ke maulid Nabi Allah enggak lihat. Wala ila ajsadikum, Allah enggak lihat tubuh kalian. Oh, ini yang datang kakek-kakek. Oh, ini yang datang anak kecil, ini yang datang orang tua, Allah enggak lihat sama sekali. Yang Allah lihat apa? Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Tetapinya Allah itu melihat hati-hati kalian. Nah, banyak orang hadir maulid, wajahnya ceria, tubuhnya sehat, senangnya luar biasa, tapi hatinya kosong, sama aja bohong. Allah ngelihatnya hati, makanya penuhi itu hati dengan niat, penuhi itu hati dengan tujuan-tujuan mulia. Ucapkan di dalam hati, ya Allah, saya mengorbankan waktu, tenaga, harta, pikiran dan lain-lain, tujuan saya mengagungkan Nabi-Mu Muhammad. Ya Allah, saya punya niat, saya punya dosa banyak, ampuni dosa saya ya Allah. Saya punya hajat banyak, kabul hajat saya ya Allah. Saya punya doa banyak, ijabah doa saya. Siapa coba yang datang maulid Nabi tadi di rumahnya begitu terlebih dahulu, siapa? Kapan gitu orang Sunda maka hayang loba hari gawe kedua. Ini tipe-tipe kita nih. Atau mungkin bukan kedul, emang bodoh, kagak mau belajar. Ini jadi korban nih. Jadi korban, tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Ini korbannya umat Nabi Muhammad juga. Bapak-bapak, lihat ya. Orang kalau enggak pakai ilmu keblinger, atau pakai ilmu enggak punya guru yang benar, akhirnya sesat. Nih lihat ya. Ada pemuda di pasar di Madinah. Dia lirik, tiba-tiba ada ibu-ibu bawa apel. Ada ibu-ibu bawa apa? Nah, ini ngaji gimana nih? Ada ibu-ibu bawa apa? Apel. Tadi pas masuk ke rumah sana, masya Allah, udah apel gede-gede. Biasanya jambu di sini. Coba saya lirik-lirik jambu nggak ada. Padahal di sini perkebunan jambu banyak, sepi sekarang. Jambu kamarana ibu? Apa ayana jadi perumahan deh kebun jambu? Wah, kurang ajar ya kalau balai desa ya. Aduh, Pak Kades mana? Pak Kades tong diisi nanu aja tuh. Pak Lurah, ini dia. Tong diisi nanu aja. Kebon diisiin perumahan, beak mah kebon ngalalamun. Emang perumahan bisa digegel. Hati-hati ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kebon pertahankan. Jangan dijual jadi perumahan, ya. Nu aya legaan, kebon tuh jangan sempit. Ke. Ada orang pemuda, dilirik-lirik, tiba-tiba ibu-ibu di pasar bawa apel. Ini pemuda nyolong apel. Tuh, dicolong apelnya satu.
ibu-ibu yang bawa apel tidak tahu apelnya dicolong, di jalan aja sudah. Akhirnya dia jalan bawa apel, tidak terasa dicolong sama pemuda. Ulama yang soleh ngeliat kerjaan pemuda, kok dia nyolong apel? Akhirnya dibawa, 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 diikutin, diikutin, diikutin. Ternyata itu pemuda nyolong apel, apelnya dibagikan ke fakir miskin yang kelaparan. Coba bapak-bapak, nih saya nggak selesaikan dulu, saya tanya itu bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Kade iya boga guru, kabelinger deh. Liatin dulu, perhatikan benar cerita. Akhirnya ulama negor ini anak muda. Hei anak muda, kenapa kamu nyolong apel terus kamu berikan ke fakir miskin? Apa jawab si pemuda? Hei ulama, saya sedang berdagang dengan Allah. Kata ulama, dagang kumaha eta ente kok bisa dagang gitu? Ya dagang kumaha. Cek eta budak ngora, hei ulama, saya saat nyolong apel maka Allah catetin buat saya satu dosa. Saat saya sedekahkan apel, satu kebaikan Allah balas 10, maka saya dapat 10 ganjaran. Satu dosa itu saya bayar pakai satu ganjaran, berarti sisanya berapa? 9. Jadi saya tetap untung walaupun ladang nyolong. Ini bapak-bapak setuju apa tidak nih? Yang benar setuju apa kagak? Kita lihat hati-hati. Apa kata guru? Kata orang soleh. Hei pemuda, ucapan pertamamu benar, tapi ucapan keduamu salah. Yang pertama engkau katakan engkau nyolong dicatat satu dosa, itu benar. Tapi engkau sedekahkan itu apel hasil nyolong, engkau dapat 10 pahala, itu salah. Lo kenapa salah ajengan kiai guru, kenapa? Karena sedekah dari harta hasil nyolong tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh contoh anak muda gak punya guru, gak mau ngaji, atau gurunya kebelinger. Apa gurunya kebelinger? Gurunya yang sudah nelen duit-duit haram, akhirnya fatwa dari lisannya sesuai pesanan. Dipesan yang haram pun jadi halal, dipesan yang halal pun jadi haram, sesuai yang mesannya seperti apa. Na'udzubillah min. Makanya tadi bapak ibu saya ajak niat dulu, saya ngaji gak lama, udah malam. Cuma saya tadi ngajak niat dulu agar ngaji dari awal sampai akhir ini, saya berharap semoga jadi ilmu yang berkah untuk kita semua. Karena buat apa kita sampai malam duduk di jalanan begini, pulang gak ada artinya. Buat apa? Mendingan tidur istirahat jelas. Tidur baca doa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dapat pahala dari Allah. Namun jangan sampai kita sampai malam duduk di jalan, duduk di tempat ini, kita tinggalkan keluarga, mungkin ada anak kita di rumah, terus kita pulang, kama bada'akum ta'udun, seperti kalian berangkat, kalian pulang begitu saja. Gak bisa, harus pulang dari sini, dapat ilmu yang bisa kita manfaatkan di rumah kita masing-masing. Bapak-bapak, Pak, Pak, ini kelihatan nih anak muda, mana sih anak muda? Ini kagak ada banreknya nih anak muda nih. Ini panitia anak muda apa anak tua nih? Hah? Mana ketua panitia anak muda nih? Tahun depan beli banrek dong. Ustadz, duitnya kurang tuh buat banrek. Kagak ada lagi duitnya. Ya maulid nabi aja pelit-pelitan. Tahun depan mana ketua panitia bikin banrek tahun depan? Segentong aja taruh di jalan tuh. Biar bapak-bapak ngaji sampai jam 2 ge kuat. Ini baru nyampe setengah 12 ngalehek. Ya Allah, saya makanya mau ngomong hukum takut salah. Saya bilang haram gara-gara ngantuk. Oh, kata ustaz juga mancing halal tuh, judi juga halal. Ngaco. Ini serem ini. Kalau ulama bilang ada 3 perkara itu manfaatnya kurang. Yang pertama, nyalain lampu di siang hari.
manfaatnya kurang. Yang kedua, nyuruh makan sama orang kenyang, ada manfaat. Walaupun orang Sunda mah tetap manfaat. Gimana caranya? Dibungkus. Orang Sunda melain, karena saya orang Sunda. Yang ketiga, apa? Ngaji sama orang yang ngantuk, nggak ada manfaat. Justru berbahaya. Khawatir, saya bilang riba itu haram, nggak segera ngantuk. Halal. Ini riba jadi halal, gimana ceritanya? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, tadi saya dengar dari penceramah pertama sedikit, yang kedua tadi agak banyak saya dengar. Beliau-beliau subhanallah, tujuannya ngajak kita satu, lebih dekat dengan Allah. Makanya tuh liatin bapak-bapak. Muhammad. Tuh bapak-bapak. Liatin. Kalau masuk WC, kaki mana dulu? Tuh, kaki kiri kita masuk WC. Keluar WC, kaki mana? Nah, itu hasil maulid tuh satu. Jangan sampai maulid dan terus-terusan masuk ke WC masih salah. Nah, bapak-bapak kalau ditanya, kenapa Ustaz? Kok masuk WC kaki kiri, enggak kaki kanan? Jawabannya Pak, kaki yang kiri itu mengandung makna negatif. WC juga sama, auranya negatif. Negatif, kita ketemukan dengan negatif, hasilnya apa? Positif. Makanya ajaran Nabi Muhammad itu semuanya positif, tidak ada yang negatif. Makanya kalau kita tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang terjadi negatif, walaupun adanya di masjid. Orang masuk masjid, perintah Nabi kaki mana? Jawab yang kompak, perintah Nabi kaki yang mana? Kanan. Si Panjul masuk masjid kaki yang kiri. Ini salah. Kenapa kaki kanan ke masjid? Karena masjid mengandung aura positif. Kaki kanan menunjukkan arti positif. Positif ketemu positif, hasilnya positif. Nah, si Panjul salah. Yang di dalam positif dikasih kaki kiri, aura negatif. Negatif ketemu positif, hasilnya. Makanya di masjid bukan i'tikaf, di masjid bukan baca Quran, di masjid bukan zikir, di masjid main handphone, buka Facebook, buka IG, lihat aurat, lihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Siapa yang salah? Dia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Itu ibu-ibu coba, bu, bu, mana sih ibu-ibu? Saya ngaji lihat ibu-ibu kerja empling, mana ibu-ibu ya? Mana ibu-ibu? Oh, bu, masya Allah. Kapan-kapan main ke rumah saya, bu. Tapi bawa jambu. Saya punya guru Habib Abdurrahman Bukit Duri. Beliau sampaikan kalau datang ke rumah kiai, adabnya, akhlaknya mesti miring begitu. Kita nanya, kenapa Beb kok miring? Teng-tengannya berat. Bisa aja kan, emang kudu gitu kayak Mbak Kiai. Ya, mana sih ibu-ibu? Bu, ada yang punya anak 10? Nggak ada. Ada yang punya anak 5? Pak, dengerin. Nggak sedikit kaum wanita ngelahirin tuh kapok. Kapok. Gak mau, anak cuma 2 cukup, padahal itu prinsip Yahudi. Anak 3 cukup, prinsip Yahudi. Anak tuh mesti banyak, jangan dikit. Biar banyak umat Nabi Muhammad. Kalau orang berlomba-lomba ngeislamin orang kafir, ente gak usah capek bikin anak, dia muslim sudah. Bingung, kenapa ibu-ibu banyak yang kapok punya anak?
karena suami dan ibunya dan istrinya tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad dengan baik. Lamun ngajalankan syariat itu bener mah, pamajikan teh moal kapokeun ngajurute. Gimana coba? Mana para suami? Mana suami-suami mana? Mana? Ya orang ngaji bab ngajuru si awas. Hei suami dengerin, buka kapolo teh. Malam nih ngajinya. Dengerin suami, istri itu kalau ngelahirin sakit, ini syariat nih lagi ngomong. Itu teh ngajuru cah? Belum? Udah pernah ngelahirin belum? Belum? Cepetan. Nikah dulu tapi. Dengerin, itu ngelahirin tau sakitnya itu kayak sendi-sendi 70 dipotongin bareng. Anak-anak muda sini sendinya saya potongin satu. Sakit itu emangnya kagak sakit. Buat dia perempuan yang sakit sabar, pahalanya gede. Tapi buat kita suami yang kagak ngerasain sakit harus ngapain? Syariat udah ngomong, itu sakit lahiran agar cepat hilang, jalankan dua perkara. Satu, cium keningnya sambil baca bismillah dan ayat kursi. Ayo kan istri ngajuru, kakak di polototan. Ada yang begitu. Kurang ajar. Dokter dia bilang, Pak, istrinya dijahit. Ya, gak apa-apa dah, yang penting sisain. Kurang ajar. Ngaco nih benernya. Pertama tuh kecup keningnya, itu separuh rasa sakitnya lengit. Ibu-ibu coba ngajuru 5 kali tadi teh yang 5. Pernah tuh dicium busa laki? Pernah tuh? Nggak ngajuru maksudnya. Sudah beres dikecup keningnya sama suami, kodok kantongnya, keluarin barang yang berharga dan mahal yang dia belum punya. Ustadz, istri saya belum punya berlian. Beliin berlian. Nggak percaya sih emang itu perintahnya. Coba bapak-bapak istrinya lahiran, langsung kasih istrinya. Mah, ini ada berlian Eropa. Papa beli dari Botani Square, harganya 19 juta. Ini suratnya di tempo. Ya Allah, papa, bari nanggep teh. Pasti itu istri akan bisik. Pak, kapan aku hamil lagi? Nggak percaya sih. Nggak percaya? Makanya syariat Nabi itu semuanya positif sampai ke arah sakit pun begitu. Saya punya anak 6. Nikah 2012 karek Nabi ke ayeuna tuh. Sengaja saya bawa ke Lampung, saya bawa ke Palembang, saya bawa anak. Punya anak yang kecil saya gendong, anak yang besar saya gendong. Istri kenapa semangat punya anak? Syariat Nabi dijalankan. Mbak, kapan aku hamil lagi? Eta. Serius Ustaz. Makanya jalanin syariat Nabi. Saya titip pesan dah. Makanya nih ngaji, tolong nih ngaji, nih perbaiki ngaji. Jangan ngaji kok dibuat tontonan lucu-lucuan gak jelas, ngapain? Pakai ngaji yang benar, balik bawa ilmu. Nah, ibu-ibu, bu. Itu pakai kerudung tuh, kalau di dalam sholat gak sah sholat gitu. Kalau kamu ngumpun sih, itu ngumpun cenah, cencok dasar. Dengerin mantu-mantu nih, biar paham. Kenapa? Karena bawah dagu ini aurat. Jadi pakai mukena yang ada setengah telurnya, ceplokan telur di sini. Loh, biar aman dia. Kagak longgar, akhirnya nih leher kelihatan aurat terbuka dalam sholat. Sholatnya tidak sah. Betul tidak? Betul tidak? Anak muda. Anak muda zaman sekarang nih salah kaprah. Jadi hidupnya susah. Apa Ustaz salah kaprahnya? Allah ciptakan pintu rezeki begitu luas. Nabi Muhammad ngajarkan kepada kita pintu rezeki begitu luas. Anak muda kita pintu rezeki dibuat kecil. Ah, kalau saya enggak kerja mau dapat duit di mana? Dibuat kecil tuh pintu rezeki. Makanya anak muda di sini siapapun saya nitip, ayo
kalian dan saya sama, masih muda. Tapi ingat, kuasai hawa nafsu, jangan dia jadi hakim dalam hidup kita, wahai anak muda. Yang kedua, mau ngaji betul-betul. Yang ketiga, wahai anak muda, bergerak dari sekarang. Pintu rezeki Allah luas, dari masyrik sampai maghrib. Hidup dimanapun, wahai kalian anak muda, kalian akan hidup dan akan menjadi orang kaya. Catatannya satu, kalian harus mau berjuang dan hati kalian tawakal kepada Allah. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Ini anak muda dikit-dikit mikirin kerja, dikit-dikit mikirin kerja. Kapan dia mikirin buka lapangan kerja? Buka lapangan kerja. Model ayah yang jelema ya, gak pernah sekolah, SDK gak pernah, dia buka lapak sampah, maju, murid anak buahnya itu S1, S2, S3, Masya Allah. Sampai S-Doger, S-Teller, Masya Allah. Makanya mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah, amin. Sampai saya titip pesan, ngaji yang benar. Ustaz, kita maulid Nabi ini emang tujuan maulid Nabi apa? Satu, tujuan maulid Nabi agar kita lebih kenal lagi dengan Nabi Muhammad sang pembawa syariah. Pak, 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 istri saya selalu ngomong ke saya, Abah, benar apa tidak? Suami itu pengusaha bukan penguasa. Saya ngomong sama istri dengan kencang, betul mah. Tapi kok banyak suami seakan-akan merasa penguasa dalam rumah tangga. Begitu mudahnya nyuruh istri, nyuruh anak, padahal istri lagi ngepel, suruh berhenti dulu bikin kopi. Padahal istri lagi nyuci baju, suruh berhenti dulu nyeplok telur. Padahal istri lagi kerja, suruh berhenti dulu, suruh ngambil air putih doangan. Kenapa banyak suami seperti itu? Jawabannya, karena tidak mau ngaji syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa banyak ibu-ibu merasa diri, Ustaz, saya kok di rumah terus ya? Suami saya mah enak keluar rumah, saya mah di rumah aja. Ah, kali-kali mah mau kabur pas suami kagak ada. Ah, kali-kali mah mau loncat nih ke BTM pas suami kagak ada. La haula wala quwata illa billah. Itu gara-gara sama perempuan gak mau ngaji. Makanya Nabi Muhammad SAW yang tadi guru-guru kita nyampaikan akhlaknya mulia, saya mau kasih contoh nih akhlak mulia Nabi Muhammad. Ini bapak-bapak lihat betul-betul. Nabi Muhammad malam-malam izin ke Sayyidatuna Aisyah mau keluar ada rapat. Wahai Aisyah, aku mau jalan dulu. Jalan Rasulullah SAW. Pada saat jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah sebagai istri nunggu di rumahnya. Nikok Nabi belum pulang, kemalaman, ketiduran, plek tidur di tempat penantian. Rasulullah pulang kemalaman, ketuk pintu, assalamualaikum, kagak dibuka karena Sayyidatuna Aisyah tidur agak lelap, capek nungguin Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad ketuk pintu 3 kali enggak dibuka. Marah Nabi Muhammad, tidak. Nabi ngambil sorbannya, diamparin di luar, Nabi tidur di bawah. Ini Rasul kita nih, contoh nih. Nabi tidur di bawah. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah malam ketiduran, akhirnya bangun. Astagfirullah, aku sedang nunggu Nabi. Kok sampai malam begini Nabi belum pulang? Buka pintu ngelihat, belum ada Nabi, ternyata Nabi lagi tidur di bawah. Sayyidatuna Aisyah menangis minta maaf ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku minta maaf, aku ketiduran, aku enggak bisa buka pintu untukmu. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Aisyah, istriku tercinta, bukan engkau yang salah, tapi aku pulang terlalu malam sehingga engkau capek menunggu aku dan engkau ketiduran. Nabi minta maaf sama Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah minta maaf kepada Nabi. Cerita beres, enggak ada masalah. Nah, kita umat Nabi lain, gedor-gedor tadi buka nyai, kenceng dia ngomong. Buka belegug salaki capek oge. Itu kata-kata belegug panggeulana terpukul kumaha perasaan perempuan. Perempuan capek-capek beres nyuci, pas buka pintu suami melotot ngomong apa?
belenggu la haula wala quwata illa billah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putriku semua, kita ini cerita Nabi Muhammad ini buat contoh, bukan buat cerita ditonton dong. Ayo tanemin di hati bapak-bapak, jangan sampai di rumah tangga Anda jadi imam tapi kok istrinya sama suami sama anak-anaknya begitu. Makanya saya selalu ngomong, Ustaz Zahroni, saya selalu ngomong, kalau ada suami masuk neraka, istri dan anak bisa masuk surga. Tapi kalau ada seorang istri masuk neraka, suaminya walaupun tukang sholat pasti masuk neraka. Karena yang ditanya suami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayo ikuti biar berkah, kita baca hadis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul wafiyul karim. Kenapa saya ajak baca dulu biar tulisan berkah, baca hadis, jangan pelit tulisan. Kata Nabi Muhammad apa? Kullukum ra'in, setiap kalian itu pengembala. Setiap kalian itu pengembala. Ini kita suami nih, laki-laki ini kita lagi ngembala, lagi ngerawat kita punya istri dan anak. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian akan dimintai tanggung jawab atas pengembalaan kalian. Makanya bapak-bapak rajin i'tikaf, rajin sholat, anaknya buka aurat. Sebelum anaknya ke neraka, bapaknya dulu. Enak aja ke masjid berangkat, anaknya buka aurat, hati-hati. Dan kalau mendidik, jangan pakai hukum agama dulu, tapi pakai hukum tahapan dulu, di tahap. Anak kita gak senang kerudungan, senangnya pakai rok mini, ngetat, bajunya segini, didik dulu biar pakai celana panjang. Didik biar pakai gamis, didik biar nutup aurat, agar apa? Agar anak kita dan kita serta istri kita semuanya ada di gerbong ahli surga. Makanya kita mudah-mudahan jadi ahli surga Allah, amin. Ibu-ibu, bu, saya ngomong ibu kok bapak-bapak kesangut juga ya. Ketahuan nih bapak-bapak nggak ada gahwa nih, nggak ada kopi. Dah, saya lihat jam dulu dah. Pantesan, di jam 4:30. Kurang 5 jam. Ibu-ibu, jawab yang kompak, ibu-ibu. Ini malam kesempatan kita ngaji. Bu, warna darah head ada berapa, bu? Oh, Rita. Encan pernah head sudah, ibu-ibu? Kata bapak-bapak di seberang tuh, Ustaz, itu ciri-ciri ibu-ibu yang ngaji itu ngerumpi terus. Ngaji itu ngomongin orang terus. Kata kiai yang tadi, ngaji malah arisan. Yang fokus tuh bukan pengajian, tapi seragaman. Minta duit sama suami bakal beli seragaman, bu. Gak usah beli seragaman, ngaji yang benar. Buat apa pakai pakaian rapi? Sementara bab head saja kagak ngerti. Oh, tinggalin. Maknya takbir depan terus atuh. Tapi ibu-ibu tahu nggak, bu? Tahu nggak, bu? Dengerin. Ibu-ibu kagak tahu, yang lebih salah itu bapak-bapak. Kepercaya. Kenapa yang lebih salah bapak-bapak? Karena kalian imam. Kenapa nggak ngasih tahu makmumnya? Nahwah, isinya betul. Masya Allah. Tuh, liatin. Cinta sama Nabi, maulid teureun-eureun, darah head aja berapa warnanya nggak tahu. Iyalah, lakon kuat ya umat Nabi Muhammad.
Ini ceritanya gimana umat Nabi Muhammad syariatnya dianggap sepele, giliran ritual seperti ini, oh digede-gede, ih kamarana ngaji. Arek jare dinaon urang? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, head aja kagak tahu ada berapa warna. Ustaz, atuh eta penting teh ngaji teh kumaha sih jadi nyarekan wae. Itu yang penting nih nyarekan lain nyarekan itu bentuknya hayangnya homa. Bu, darah head ada berapa warnanya? 6. Kata kuloba amat, kade ayah warna orange deh. Eta ayah ngomong tilu, heh ayah weda ayah guru manguna. Makanya ngaji itu enaknya begitu, ada guru tuh enak salah, dibenerin, bener dibenerin. Itu yang pertama, sauda warnanya hitam. Yang kedua, ahmar berem seger. Yang ketiga, akdar, agak kekeruh-keruhan. Yang ketiga, 4, sofro, agak kekuning-kuningan. Yang kelima, ashab, agak keabu-abuan. Itu warna ada 5. Ini 5 darah ini, mana yang melarang sholat? Enggak semua. Ibu-ibu kalau lagi head, hati-hati. Terutama perempuan yang sering pakai KB, hati-hati. Agama bilang jangan, Yahudi bilang benar, diikuti Yahudi. Agama kagak diikuti. Tidak nutup aurat nanti ke ayana tenarurut, tidak pakai masker langsung narurut. Makanya saya pernah tuh ceramah saya viral tuh, yang pakai cadar madhab Hanafi, yang kakek pakai cadar madhab Syafi'i, yang pakai masker madhab Jokowi. Itu viral itu ceramah saya di TikTok di mana-mana, ya Allah. Makanya bapak-bapak saya menitip pesan, saya nggak bisa ceramah kayak orang, nggak bisa, saya cuma bisanya begini karena saya anak pesantren. Bukan ngerasa diri saya anak pesantren, nggak, inilah didikan ulama kita, ajengan kita. Jangan bangun kalian dari tempat duduk kecuali ada ilmu yang nempel yang bisa kita amalkan di rumah dan bisa kita ajarkan kepada anak cucu kita. Akhirnya ibu-ibu pulang jadi guru buat anak cucunya. Bapak-bapak pulang jadi guru buat anak cucu dan istri-istrinya. Tuh. Kade, istri. Ya, bapak-bapak kok diem sih? Masya Allah. Oke, mudah-mudahan semuanya berkah. Amin. Yang terakhir dari saya. Yang terakhir dari saya. Terakhir. Ada di YouTube sekarang, dan ini video sudah 4 tahun atau 5 tahun. Video itu menyebutkan dan menceritakan atau membahas tentang pernyataan sebagian kelompok bahwasanya ibu dan bapak Nabi ahli neraka. Jadi ada yang ngomong ibu dan bapak Nabi ahli neraka. Pertama yang ingin saya sampaikan bapak-bapak, itu kalimat tidak benar. Itu pernyataan menyesatkan. Itu pemahaman menyakitkan kepada hati Nabi Muhammad dan menyakitkan kepada hati umat Islam. Kenapa demikian? Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakinkan dengan beribu-ribu dalil bahwa ibu bapak Nabi ahli surga. Bapak-bapak, ibu-ibu bayangin coba. Siti Aminah radhiyallahu anha lagi ngandung bulan pertama itu mimpi terus ketemu Nabi Adam. Di mana di sini ibu-ibu yang ketemu Nabi Adam di mana? Ada kemarin tuh di Depok tuh masih baru 2 bulan yang lalu tuh si Kampret, si Komar, siapa namanya tuh? Itu di Depok, si Komar apa siapa? Ngaku Imam Mahdi baru-baru ini. Gara-gara lahir di tangannya ada tanda segitiga. Jadi lahir itu ada tanda segitiga, dia ngomong ini Imam Mahdi. Kurang ajar kan begitu jadinya. Di Depok.
Nanti ujung-ujungnya Imam Mahdi Depok ngikuti Imam Mahdi Cilengsi. Dulu pernah ada Cilengsi, ada Imam Mahdi. Imam Mahdinya pembisnis. Jadi tuh Imam Mahdi datang ke rumah-rumah pengikutnya, ditanya, kamu umur berapa? 50 tahun. Oh, 50 tahun. Manusia itu mati biasanya 63. Berarti 50 ke 63 berapa tahun lagi? 13 tahun. Nah, kamu cukup bayar per tahun 10 juta kali 13 tahun. Berarti berapa? 130. Cukup bayar 130 juta. Ini bayaran sebagai penebus sisa umur 13 tahun. Setelah dibayar, kamu bebas. Mau zina, mau maksiat, mau mabok, nggak usah sholat, nggak usah Jumat. Karena sudah dibayar, jadi sudah lunas semuanya. Ini mamah di Cilengsi ini. Bapak-bapak mau ikutan nggak? Mau ada yang bayar begitu? Kurang ajar. Itu mah Imam Mahdi ahli neroko itu mah. Nah ini sama, ucapannya menyatakan ibu bapak Nabi ahli neraka. Ini sesat dan menyesatkan, tidak benar. Karena ibu bapak Nabi ahli surga. Coba angkat tangan, siapa yang pernah ziarah ke makam ibunda Nabi Muhammad? Secara rinci. Kadang-kadang saya lihat kalau yang ngaji itu begitu, Ustaz, ya tinggal seputing itu, nah tunggu seberes, Ustaz. Pengorowe cowai. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dapat ampunan dari Allah. Hanya titipan pesan saya nitip, tolong ngaji yang benar, di majlis jangan banyak ngomong, ngaji, duduk, minta fatwa ke ulama, ada nomor ulama, minta fatwa, minta masukan, minta ilmu, jangan minta wirid, yang benghar. Dikasih wirid gak kaya-kaya, baca waqiah gak berhenti-berhenti, yang ada motor hilang. Waduh, padahal motor cuma satu, yang disalahin siapa ya? Kiai, itu kiai kurang ajar. Saya minta doa biar kaya, saya wirid malah motor yang satu hilang. Na'udzubillah, amin. Makanya kita mohon sama Allah, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, amin. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya, amin. Dan harapan terbesar saya untuk kita di dunia ini, semoga Allah mengistiqomahkan kita dalam menuntut ilmu dengan dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Dan tolong jangan pernah acara momen besar seperti ini dipakai untuk canda gurau, untuk sekedar duduk, untuk sekedar mendengar, untuk menonton, jangan. Jadikan ini untuk kita belajar syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk ngaji, untuk mengenal sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya saya berdoa secara khusus di malam hari ini, ayo kita aminkan, mudah-mudahan para pemuda di tempat ini Allah bimbing mereka untuk terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bukakan mereka pintu-pintu rezeki yang luas. Allah berikan jodoh kepada mereka yang soleh dan solehah. Allah angkat mereka dari kehinaan kepada kemuliaan. Allah angkat mereka dari kebodohan kepada ilmu. Allah angkat mereka dari maksiat kepada taat. Allah angkat mereka dari durhaka kepada bakti. Allah angkat mereka dari kefakiran kepada kekayaan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bapak-bapak kita semua bisa istiqamah. Amin ya rabbal. Sebelum saya tutup dengan salam, yuk sama-sama kita baca Fatihah sekali. Kita niatkan Fatihah ini untuk kemudahan hari Selasa yang akan datang, 3 hari lagi. Insya Allah kami di pesantren akan memberangkatkan santri ke Hadramaut untuk belajar di sana, melanjutkan studi atau masantren, neruskan ngaji kalam, ngaji mubtada, ngaji khabar, ngaji fiqih, ngaji bantek, dan lain-lain. Insyaallah mudah-mudahan perjalanannya diberkahkan, rezekinya dimudahkan, dan pulang Allah jadikan ulama yang soleh, dan semoga bisa menjadi pendakwah, pejuang untuk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisurul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, tangannya yang rapih, kita baca shalawat tibbil qulub. Karena sekarang banyak penyakit terutama hati, banyak hasud, banyak buruk sangka. Yuk kita baca shalawat tibbil qulub, coba pakai hadrah biar kita lebih cepat mengetuk pintu doa ijabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bareng-bareng 3 kali. Ya, siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alaihi wa sahbihi wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, bareng maca wujud kidam bako ngasah akidah urang ahlu sunnah wal sama wujud kidam bako mukhana lil hawa qiyamuhu wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama' qadiran aliman hayyan sami'an mutakal. Masya Allah, itu lagi itu memang sholat maghrib baraca ya, baraca itu baraca ya. Ya, kita terus terasa kita punya akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, paham semuanya? Paham semuanya? Idza aradta min ba'di dhalalati tahtadi wa salli wa sallim ala nabiy Muhammadi. Kalau kalian hidup sesat, hidup salah dan mau berubah, perbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Ya. Banyakin salawat kepada siapa?
Nabi Muhammad. Banyak ya. Manfaatin malam, manfaatin besok, manfaatin sisa umur. Perbanyak baca salat. Salatullah salamullah sebelum maghrib baca salawat wa ashkilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin, baca itu masjid hidup-hidupkan lagi, tolong ya, jangan sampai kita kendor dalam kebiasaan kita ahlu sunnah wal jamaah. Itu teruskan, dawamkan itu, saya nitip tolong. Dan kalau bisa bapak ibu punya anak, pesantrenkan secepatnya, taruh dia di tempat-tempat yang dilindungi oleh Allah dari keburukan handphone, dari keburukan rokok, dari keburukan pergaulan bebas, dari keburukan ganja atau semacamnya. Ya pondok-pondokin lah tempat-tempat yang baik, ketimbang kita hidup di dunia ini disia-siain, pakai untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalika al-firdaws athyab mawdi'i. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وارزقنا قلبا خاشعا وارزقنا عملا مقبولا وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا بلا حساب ولا عتاب ولا تعب ولا نصب ووفقنا لإنفاقها في سبيلك يا رب العالمين. ووفقنا يا الله لطاعتك يا مجيب الداعين. ووفقنا يا الله لإحياء سنة نبيك محمد سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اكتي بارن بارن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا
صغارا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ذنوبي وخطيئتي يا الله ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami, dosa-dosa putra-putri kami, dosa-dosa tetangga kami. Ampunilah kami ya Allah. Bukakanlah pintu taubatmu untuk kami ya Allah. Hidupkanlah kami bahagia di dunia dan di akhirat. Rabbana, 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 atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdu lillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله عباد